Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mukhlas Triyono, Ketua Tim Pengusul Proposal Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong pada pelaksanaan bantuan pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian Perguruan Tinggi Swasta tahun 2021. Implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbudristek menjadi salah satu core of the business dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong setidaknya dalam 2 tahun ini. Upaya untuk mengejawantahkan kebijakan MBKM ini dilakukan UNDA Sorong dengan memahami, melakukan perencanaan yang terukur, mengaktualisasi, memonitoring, dan mengevaluasi konten kebijakan ini di segala tingkatan. Dimulai dari tingkat universitas, tingkat fakultas, hingga tingkat program studi. Alhamdulillah, berbagai pencapaian dan prestasi telah digapai oleh UNU Muda Sorong dalam proses implementasi kebijakan MBKM ini. Untuk itu, pada kesempatan ini UNU Muda Sorong memandang penting dan perlu untuk melakukan sebuah riset untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi implementasi MBKM ini di tingkat universitas. Sehingga harapannya ke depan UNU Muda Sorong menjadi semakin baik dalam upaya menciptakan cita-cita merdeka belajar kampus merdeka dan menebar manfaat yang sebesar-besarnya bagi tanah Papua dan juga Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.